Kalau Tansi nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia mendayung sampan sampai 7 orang untuk menyelamatkan anak kakak ni yang terperangkap atas bumbung rumah daripada pukul 12 tengah malam sehingga 4.30 pagi, 5.30 pagi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya. Dan teruntuk ya teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang ada di Malaysia yang terkena dampak banjir, mohon bersabar ya cuy ya. Ini adalah ujian yang benar-benar saya gak tahu mau ngomong bagaimana lagi cuy. Saya ini membuat video ini jujur aja cuy ya. Saya membuat video ini tuh secara spontan ya. Awalnya saya ingin membuat reaksi tentang sepatu reunion cuy ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kondisi di Malaysia masih sangat-sangat memprihatinkan gitu ya. Masa saya harus membuat konten dengan konten ngakak gitu ya. Kan saya kayak nggak ikhlas gitu ya. Saya tertawanya kayak nggak gimana gitu cuy ya. Karena saya selalu memikirkan ke situ cuy. Karena setiap malam, setiap saya selesai membuat video, saya selalu buka di sosial media, terutama di Instagram ya. Saya melihat kondisi-kondisi situasi yang ada di Malaysia waktu terkena banjir cuy ya. Saya kayak sedih aja gitu. Apalagi melihat budak-budak yang masih kecil lagi cuy. Oh my god. Di Facebook parah banget cuy ya. Saya nggak tahu itu benar ada di Malaysia atau enggak cuy. Yang banyak banget video yang benar-benar oh my god. Saya nggak bisa tampilkan video-video macam itu di YouTube saya cuy ya. Menampilkan video-video suasana banjir yang benar-benar mencekam seperti itu cuy ya. Di video ini saya benar-benar real ya, secara spontan ya. Apa yang saya cakapkan itu yang keluar dari mulut saya itu dari hati saya cuy ya. Saya membuat video ini tuh semata-mata ingin turut berduka cita. Itu je cuy, itu je. Karena selama saya membuat video ini ya, selama saya membuat video ini tuh mungkin saya selalu berkomentar je. Saya benar-benar tulus gitu ya. Saya nggak tahu mau bagaimana caranya membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Malaysia cuy. Saya nggak tahu bagaimana caranya cuy. Dengan harta pun saya nggak tahu bagaimana caranya. Dengan apa namanya, membantu secara langsung gitu, turun langsung ke lapangan, saya juga nggak tahu bagaimana caranya. Saya cuma bisa berdoa aja cuy. Saya kayak terteror gitu ya, karena makci saya ada di sana cuy. Makci saya ada di sana dan setiap harinya saya berkomunikasi dan selalu memberikan kabar bagaimana kondisi yang ada di Malaysia gitu ya. Aduh, saya nggak tahan aja lihat video-videonya itu. Akhirnya sampai segini cuy. Ini orang dewasa ya macam saya. Tentara yang saya lihat ada di sebuah video atau di foto setinggi ini cuy. Yang paling saya gak bisa tahan tengok itu adalah budak-budak cuy. Ada yang baru umur 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Aduh. Makanya saya ingin membuat video ini cuy. Terserah cuy ya, korang mau tengok ini atau enggak, tak jadi masalah gitu ya. Saya benar-benar ingin memberikan ucapan turut berduka cita cuy dan turut mendoakan ya. Saya harap korang yang tengok video saya, tolong bagikan doa kepada teman-teman kita cuy ya. Kalau korang tak bisa terjun langsung membantu atau memberikan sesuatu yang terkena banjir, tolong mendoakan cuy ya. Saya harap semua ya, pengikut Andy, saudara-saudara Andy, kawan-kawan Andy TK yang ada di channel ini, tolonglah saling membantu cuy. Saya gak tahu bagaimana caranya cuy membantu sesama gitu ya. Jujur aja cuy ya, channel ini bisa meningkat karena korang juga gitu ya. Jadi saya kayak gimana ya, sedih aja cuy ya, sedih. Daripada saya bercakap begini saja, saya akan memberikan korang sebuah video yang di-share oleh teman-teman kita ya. Yang satu dari Instagram, yang satu yang dari WhatsApp cuy ya. Oke, di sini langsung aja ya. Saya akan memperlihatkan kepada korang. Ini judul videonya, singkat saja cuy ya. Durasinya cuma 2 menit ya, 2 menit 24 gitu ya.
ini kayaknya TKI cuy ya, tolong kami bangsa banjir sekolahan no. Oke langsung aja cuy ya, saya memperlihatkan kepada korang. Oke dan 3, 2, 1. Tiada tindakan diambil di masa kami di dalam keadaan kita. Bomba kami kau je pam kami kau even dosen sebab besi kami kau even dosen yang kau bulutin pertama punya penerbit TV3 pun saya kau masing-masing menolong untuk mendapatkan bantuan pada kami yang trap dalam rumah seramai 70 orang. Tiada satu pun agensi kerajaan yang datang menolong kami. Kenapa agensi kerajaan datang pada pagi yang pada masa air yang sedang turun? Pada masa keadaan kritikal, air dah sampai tarap rumah-rumah, tiada sebarang agensi kerajaan datang menolong. Kecuali DEPAM. Yang difahamkan saya, DEPAM hanya menghantar 3 bot dalam kawasan seluruh Hulu Langat. Of course, Tansi. 3 bot tidak mencukupi untuk menolong semua warga Hulu Langat. This is common sense kan, Tantri? Di mana perginya tentera kita? Dalam tahun 2014, saya difahamkan, saya pun salah seorang mangsa bangsa, bangsa yang terbabit. Air hanya keadaan parah, pahal. Tetapi tentera ada menolong kami. Dalam masa kami keadaan kritikal pada hari Ahad, tiada sebarang agensi datang menolong kami kecuali JPOP. Sunyi sepi. Kalau Tansi nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia. Mendayung sampan sampai 3 orang. Untuk menyelamatkan anak kakak ni yang terperangkap atas bumbung rumah daripada pukul 12 tengah malam sehingga 4.30 pagi, 5.30 pagi. Itu yang menolong kami, rakyat asing. Di manakah agensi kerajaan pada masa itu? Sampai saya meminta bantuan daripada salah seorang sahabat saya masuk dalam Twitter. Even untuk istana negara pun kita masuk minta bantuan. Tiada seorang pun datang menolong kami. So, kami berharap rakyat saya bagi pihak penduduk Taman Sinanjin, especially warga Hulu Langat, memohon jasa baik. Okay cuy. Okay, videonya tu singkat aja cuy ya. Saya setelah makcik tadi tu menjemputkan warga Indonesia 3 orang ya, yang mendayung sampan membantu teman mangsa banjir yang terperangkap gitu ya, saya kayak apa ya, kayak merasa bangga ya, saya merasa sedih juga gitu cuy ya. Oh my god, siapapun ya, negara apa namanya, warga negara Indonesia yang telah membantu ini, saya sangat-sangat mendoakan ya, moga umur panjang gitu ya, dan rezekinya bisa dipermudah gitu ya. Itu sangat sulit banget gitu ya, dengan kondisi panik atau dengan kondisi musibah yang sangat besar seperti ini tuh, ada hati nurani untuk membantu itu sangat sulit cuy. Itu sangat-sangat sulit cuy. Jadi saya sangat-sangat bangga banget dengan warga Indonesia yang membantu makci atau membantu warga. Beberapa warga Indonesia membantu warga yang terkena dampak banjir ya, terkena bangsa banjir itu, saya sangat-sangat salut. Kalau memang pun dia tengok video saya ini, saya sangat-sangat berterima kasih banget ya, bisa memberi bantuan yang secara langsung kepada warga Malaysia yang benar-benar terkena banjir gitu cuy. Wow, gue salut banget ya. Sumpah gue pertama kali ini benar-benar salut dengan apa nih, warga Indonesia, kebanggaan saya sendiri gitu cuy ya. Dan video kedua ini saya nggak mau react cuy ya, karena ini tahu sendiri cuy, saya sudah tengok juga videonya. Ini dikasih dari Instagram ya, yang mana video ini saya tengok tadi itu di channel Melotop ya, salah satu pelawak ya yang cukup legend juga, Abby Yus ya, yang membina rumah 4 tahun ya, 4 tahun, dan sekejap mata aja
dihantam oleh banjir. Dan saya mendengarkan ceritanya. Kalau kurang tak percaya, kurang bisa tengok ya. Kurang bisa tengok di apa namanya, di channel Molotov ya. Kurang bisa tengok di situ ada thumbnail. Nanti saya perlihatkan thumbnailnya seperti ini cuy ya. Yang mana judulnya itu adalah Rumah Ebius Musnah Sekelip Mata ya. Abang Ebi menceritakan semua kronologisnya cuy. Dan yang saya nggak sangka cuy, yang membangun rumah tersebut itu adalah warga Indonesia juga gitu ya. Warga Indonesia juga. Saya kayak bangga juga gitu ya, karena yang menempati rumah yang sementara dibangun oleh Abang Ebi ya, yang tinggal di situ adalah keluarga suami istri dan sekaligus tukang juga cuy ya. Sekali lagi saya turut berduka cita ya kepada teman-teman kita yang ada di Malaysia yang terkena dampak banjir ini cuy ya. Saya nggak mau menyebutkan daerah mana, intinya teman-teman keluarga saya atau saudara saya yang ada di Malaysia yang terkena banjir, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Saya harap korang juga yang tengok video ini bisa mendoakan teman-teman kita cuy ya. Dari Indonesia, Brunei, Singapura pun tolong bantu doanya cuy. Terima kasih dan mungkin itu aja ya video kali ini. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Bye.